meniru masyarakat Tiongkok memang jagonya. Banyak sekali replika yang bisa kita temukan di sana, mulai dari barang elektronik merek terkenal hingga tempat wisata seperti Menara Eiffel hingga Sphinx yang berukuran hampir sama. Namun, pembangunan replika-replika tersebut terkadang dikritik hingga diharuskan dihancurkan, seperti permohonan pemerintah Mesir yang mengharuskan replika Sphinx yang mempunyai ukuran yang sama dengan aslinya dihancurkan. Replika Sphinx yang mempunyai tinggi 30 meter dan panjang 60 meter tersebut sangat mirip dengan yang aslinya di Mesir. Pemerintah Tiongkok berbilang, jika replika Sphinx yang terbuat dari semen dan baja tersebut untuk keperluan syuting sebuah film dan drama televisi, patung Sphinx memang telah lama menjadi ikon wisata Mesir dan sangat populer di kalangan turis yang berkunjung ke sana, di mana patung itu menggambarkan wajah manusia dengan tubuh singa.